metodologi jihad yang disebutkan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari. Tersulut kata tersebut, semangat masyarakat tegaan RI hingga tetesan keringat salah satu butir untuk mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya bagi setiap muslim yang tinggal di Rabi Belanda. Keterangan Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Daud bersama TNI, ulama, karena ulama, kiai, santri, serta negara ini. Maka kewajiban untuk mempertahankan kedudukannya adalah konsep Pancasila yang dicetuskan oleh salah satu ulama NU, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pimpinan ABS Malabi. Good morning, Northern Roman. Yes, good morning, Jidal. Hai, telah landing di mana ini, Northern? Hai, Jidal, you are landing in Surabaya. Surabaya. Yes, Jidal. Panas tenang ini. That's right, Jidal. Terima kasih juga Tuhan. Terima kasih juga. Sebagai bukti menyerah dan dagang senjata-senjata dari Jepang. Tahukan. Ingat, ambil senjata sejak para santri oleh tentara santri dijemput paksa untuk dibawa ke markas Belanda dan dipenjara. Bahkan banyak yang tinggal nama. Bukan! Apa saya duga saja? Bukan! Sungguh biarkan keluarga rumah. Tangisan sedih, cerita orang tua, dan anak-anak. Tolong mereka melihat anggota keluarga mereka di sana. Disiksa. Nyimpen senjata terus awak mundur duit anak-anak. Anak-anak saya Tuhan kebun Tuhan nyimpen senjata.